Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ada laptop Acer P732Z. Ini seperti laptop pada umumnya seperti ini. Jadi laptop ini mau di upgrade RAM-nya ke ini bawaannya 1 GB, mau di upgrade ke 2 GB. Ini RAM-nya DDR2. Jadi jika kalian ingin mengupgrade RAM laptop ini maksimal bisa ke 4 GB. Jadi laptop ini misalkan kalian membeli RAM 2 GB itu harganya sekitar 80.000 di toko online di Bukalapak atau di Tokopedia banyak. Kali ini kita akan mengupgrade cuma 2 GB saja. Caranya yaitu dengan membuka baut ini, ada 3. Kita akan buka. Jadi jangan lupa ketika membeli kalian harus membelinya laptop DDR2, jangan DDR3. Kalau DDR3 nanti kalian tidak akan bisa memakainya. DDR2 juga ada yang 4 GB. Oh, ini ada 4 baut ternyata. Ini kita akan buka. Ini ada celah untuk membukanya. Ini belum pernah dibuka sepertinya. Masih segel. Nah, ini ada slot RAM 2 slot. Ini RAM bawaannya. Caranya ya gitu, kita ke pinggirkan dulu penjepitnya. Cara membukanya gampang sekali. Nah, nanti dia akan keluar sendiri. Ini RAM 2 GB. Jika kalian ingin sekalian mengganti SSD-nya juga boleh, akan mempercepat performa laptop kalian. Oke, kita akan masukkan kembali. Dan ini dia RAM tambahannya, 1 GB juga. Jadi totalnya menjadi 2 GB. Oke, cuma gitu aja, mudah sekali. Jadi sebelum membeli RAM kalian harus pastikan dulu itu RAM-nya DDR2. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.